menurut saya bagus sekali kok apa yang dilakukan oleh Pak Sudrajat Saihu itu. Ya kalau mau mengganti presiden di 2019 ya pilihlah Sudrajat Saihu di 2018. Apa salahnya? Itu sangat demokratis dan sangat etis. Itu menurut saya brilian kok itu idenya. Ya orang yang ricu aja nggak ngerti demokrasi. Ya kan? Kalau misalnya dari misalnya kandidat lain mengatakan pilih ini nanti Jokowi jadi presiden lagi, emang nggak boleh? Boleh aja. Apa yang salah dari itu? Ya kan? Ini harus pada belajar lagi demokrasi lah.